Siang guys, balik lagi sama gue YP, Denny Sweet Ceciana guys, di channel YouTube kita Nyo Makan guys. Siang ini gue lagi pengen makan bakmi guys. Ini ada satu tempat bakmi, itu mungkin dari zaman gue SMA dulu guys, tahun 93 gitu udah ada. Namanya Bakmi Kijin guys. Dulu di depan, sekarang tempatnya di sini nih. Bakmi Kijin, alamatnya Jalan Mangga Besar 7, nomor 3 guys. Jadi patokannya kalau lu dari arah Husada, lurus terus masuk ke lampu merah ke arah kanan, itu patokannya dekat Pujasera guys. Oke. Okay. Yuk kita ke sana guys. Siang Mas, dengan Mas siapa Mas? Mas Dedi. Mas Dedi ya? Iya. Mas Dedi, ini Bakmi Kijin ini udah lama banget kan nih Mas? Sudah lama banget. Dari jam berapa Mas bukanya? Bukanya dari jam 7 sampai jam 6 sore. Bukanya 7 pagi sampai 6 sore. Betul. Dari hari apa? Dari hari Senin sampai hari Minggu. Nggak ada pernah libur. Wah, nggak pernah libur guys. Kecuali jadi kalau badannya pada capek, isi saya capek baru libur. Oh, faktor X ya berarti ya? Iya, betul. Mas, ini setahu saya waktu zaman saya SMA nih ada nih. Sekitar tahun 93 di depan tapi ya? Iya, betul. Betul ya? Berarti udah berapa tahun nih Mas? Ini dari zaman orang tua saya itu sekitar 38 tahun. Wah, 38 tahun guys. Jadi legend nih bakmi guys. Ini bakmi halal ya Mas ya? Halal. Halal guys. Jadi lo orang bisa coba bakminya. Apa ya, di sini jual bakmi apa aja Mas? Ada bakmi keriting, bakmi kecil, bakmi lebar, bakmi karet, kue tiaw, bihun ada. Oh, bakmi karet juga ada ya sekarang? Ada sekarang. Waduh, mantap deh kalau gitu. Boleh deh Mas, kalau gitu saya mau pesen satu bakmi lebarnya ya Mas ya? Iya. Mas, di sini ada toppingnya masih, kayak dulu kan ada topping-topping tuh. Iya, masih ada toppingnya. Oh, kayak hati amplat, telur puyuh, tahu, telur muda, telur besar ada. Oh gitu ya? Boleh deh, kayak gitu saya nyoba. Telur muda sama amplanya ya Mas ya? Muda sama ampla, boleh. Oke, thank you Mas. Oke. Guys, pesanan makanan gue udah nyampe nih. Wih, gila mantap banget ya. Potongan daging ayamnya gede-gede tuh. Ya. Bakmi lebar, guys. Jadi di sini ada bakmi lebar, bakmi kecil, bakmi karet. Segini cuma 13.000, guys. Receh banget nih. Nah, tadi terus gue pesan telur mudanya nih. Wow, telur mudanya itu 6.000 dan gue pesan amplanya juga 6.000. Nah. Oh. Tadi gue udah kehabisan, guys, gara udah siang. Tapi masih kedapetan nih, bakso gorengnya nih segini. Cuman goceng doang guys, 5.000 perak. Sama somay guys, 5.000. Oke. Sebelum makan gue doa dulu ya guys. Oke guys. Guys, protokol kesehatan, hand sanitizer guys. Oke guys. Ini gue kuahin dulu ya, bakminya ya. Biar nggak kering. Wih. Bakminya nggak putus-putus nih. Gue cobain originalnya dulu ya guys. Mari makan. Enak guys, bakminya gurih. Ini bakmi nih dari zaman gue sekolah dulu, SMA guys. Gue sekolah kan tadi tahun 93 udah ada. Taunya ini bakmi udah 38 tahun guys. Cobain pakai sambalnya guys. Nih sambalnya nih, gede banget. Aduh guys. Mantap banget ya. Makan.
gurih, terus berasa bumbu-bumbu ladanya gitu. Dulu lihat ya, baminya potongan ayamnya gede-gede gitu. Lanjut, ada cesimnya juga. Terus tadi gue nyobain ini, guys, telur muda ini. Telur mudanya ini, potong ya. Wuh, mantap banget guys. Sama kuah ayamnya nih. Nah, yang pelan ini. Gede banget telurnya itu, lihat ya. Makan. Enak, mantul guys baminya. Lo orang wajib coba ya, di Mangga Besar 7 nomor 3 guys. Buka jam 7 pagi. Gak ada libur guys. Bami M. Kijin, legend guys. Lanjut. Cobain amplanya nih. Makan. Enak. Crunchy-crunchy gitu guys. Jadi dia gak terlalu lunak. Gue cobain somainya tuh guys, somai ayam 5.000 aja guys. Potong ya. Oh, lo lihat tuh. Ini gue potong juga bakso goreng ini guys. Lo bisa lihat ya, bakso gorengnya sih tebel banget tuh, penuh, nggak kopong jadi guys. Biasanya kadang bakso goreng kopong ya, ini penuh sama somay juga. Tetap tak kasih sambel ya kali ya. Mas minta sambel itu boleh, itu yang somay ya, pakai sambel somay guys biar mantap. Ya, makasih ya Pak. Tuangin ya. Mantap banget. Lagi. Guys, lihat tuh. Mantap ya, isinya full. Makan. Enak-enak. Daging ayam itu berasa. Pantesan tadi udah kehabisan nih guys. Kalau gue nggak minta sisanya udah habis tuh. Cobain bakso gorengnya tuh. Lanjut. Gorengnya lumayan. Tapi gue prefer ke somai, selera sih guys ya. Orang yang muda nih. Sama amplanya guys, gue jadiin satu tuh. Ya. Udek ya. Hmm.
Lanjut guys. Mantep, enak banget. Emang udah 38 tahun legend guys. Jadi gak ecek-ecek, mantap pokoknya, mantul. Lu orang mesti coba nih. Dan ini lupa nih, pangsit goreng guys, tuh segini gede. Mbak guys, 2000 doang guys, receh banget ya. Segini muka gue guys, mantap nih. Ini crunchy nih, oh, gue potong. Buh, mantep banget nih. Crunchy banget. Mantap ya. Enggak banget ya. 2000 doang guys. Makanan di Bami Kijin nih udah enak, receh lagi guys harganya. Lu orang mesti coba ya. Lihat guys, Mangga Besar 7 nomor 3. Gua lanjut ya guys. Makan. Komanya guys, mantap, enak banget ya, mantul. Potongan somay terakhir ya guys, lanjut. Pangsit crunchy-nya tinggal segini guys, gede ya tinggal sih. Enak guys, 2000 doang. Dulu. Aus guys. Selesai, tamat vlog makan gua siang ini. Enak, recommended banget baminya guys, cuma 13.000. Lihat ya guys, Bami Kijin Mangga Besar 7 nomor 3 guys. Ada somai gua, ada somai bakso goreng. Pangsitnya lu lihat gede banget tadi. Somai bakso goreng cuma 5.000 guys. Recommended, somainya recommended guys. Babi cuma 13.000. Oke, kalau gitu, kalau kalian suka sama video ini, tolong ya guys, di share, like, subscribe, dan ini guys, klik tanda lonceng. Biar kalian dapat notifikasi tempat makan terbaru yang gue datengin. Terus, kalau kalian ada tempat makan yang belum banyak dikenal orang, rasanya enak, harganya receh, boleh guys, komen di bawah ini. Nanti gue datengin. Oke, kalau gitu. Thank you ya guys, see you.